Halo pemirsa YouTube, di sini adalah eyelet yang sudah aku buat. Kemudian saya akan melipat bagian eyelet ini. Lipat yaitu bagian bawah. Ini adalah bagian bawahnya. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah lipatannya. Lipat saja menggunakan ukuran kertas gulung warna putih yang sudah dipotong. Perhatikan saja. Lipat. Setelah itu, ini adalah ukurannya. Dengan garis hitam. Lebih kurang 10 cm. Oke, setelah dilipat ukurannya, jahit saja. Jahit saja, kemudian lihat di bagian bawah ya, nampak ya. Oke, jahit saja seperti ini. Setelah itu, bagian depan atau selanjutnya sama, ini adalah ukurannya. Hingga ke bagian ini ya. Ukur saja seperti ini, kemudian lipat, kira-kira 1 cm. Kemudian jahit. Begitulah seterusnya menggunakan ukuran kertas gulung ini. Kemudian saya akan melanjutkan video ini. Lipat yaitu dengan ukuran yang sudah ada. Setelah itu jahit. Kemudian lipat saja. Dengan ukuran yang sudah ada, setelah itu jahit. Seterusnya, lipat saja dengan ukuran yang sudah ada, yaitu kertas gulung warna putih ini. Setelah itu jahit. Sewing. Begitulah seterusnya, lipat saja. Setelah itu jahit. Begitulah seterusnya. Lipat saja. Setelah itu jahit. Begitulah seterusnya. Lipat saja. Setelah itu jahit. Begitulah seterusnya. Lipat saja. Setelah itu jahit. Oke. Pazalusta. Pijilitis. Moim kamalom. Delia. Na YouTube. Delia Rusia. Delia Ukraina. Delia Azerbaijani. Next. Por favor, compartir. Mi canal. YouTube. Tutorial Gordon. Please share this video. Tutorial Gordon. Begitulah selanjutnya. Lipat. Setelah itu jahit. Sedikit lagi ya. Kemudian bagian terakhir ini adalah lipat. Oke, kemudian jahit. Ini adalah bagian yang sudah dijahit. Perhatikan. Perhatikan saja. Lipatannya adalah ini. Oke. Begitulah seterusnya. Hingga ke bagian yang sudah dijahit tadi. Bagian awal. Ini adalah bagian bawah.
dan eyelet adalah bagian atas. Kemudian aku akan melubangi eyelet ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Next video.